dibilang sekitar tahun-tahun itu pada saat lagi baru deket-deket juga sama cerita ya, ya pada tahun-tahun itu lah mulai ada verbal gitu ya kalau ngomong suka ngebanding-bandingin gitu terus kalau oh iya kalau dia nyanyi sama kamu saya penyanyi ya kalau dia tuh lebih all out kalau kamu tuh nyanyi tuh suka ketahan padahal kamu tuh bisa tapi kalau Caca tuh all out sekali nyanyi ya bagus sekali jadi kayak suka menangis minta ikut dia sempat masuk ke kamar mandi sama saya dia minta ke toilet dia bilang mami ayo lari Devi mau pergi sama mami pada saat itu saya nggak ada jalan keluar saya nggak bisa pergi kemana-mana saya mau banget bawa anak saya pergi gitu loh tapi saya di isolasi gitu loh nggak bisa kemana-mana kayak misalnya saya mau bertemu anak saya harus pergi ke rumah mertua yang dibilang safe house padahal sama sekali nggak safe gitu ya harusnya di tempat netral dong ya kalau ketemu anak terakhir saya ketemu anak saya 14 November dan itu sangat tidak safe. Dari hari itu, suaminya juga pergi membawa anaknya dan meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Sampai akhirnya melapor, terus tidak ada komunikasi. Sekitar sebulan kemudian, tanggal 31 lah, 31 Oktober. Hampir 2 bulan. Menurut keterangan klien kami ini, ada di apartemen Marsanda. Nah, makanya kami juga dari tim kuasa hukum mempersiapkan langkah hukum pertama kali yang kita akan ambil adalah mengundang Marsanda untuk klarifikasi. Dan itu harus mau klarifikasi permasalahan ini. Kenapa misalnya suaminya Karen ini ada di sana. Rencana pemanggilannya itu adalah sekitar satu minggu dari hari ini untuk hadir ke kantor kami. Itu langkah yang akan dilakukan pertama kali. Kalau langkah dengan suaminya ini sudah dilakukan, yaitu laporan di Polrestabes, terus masalah perceraian juga di pengadilan negeri sudah dilakukan. Anak sambil lalu kita cari yang terbaik, khususnya buat psikologis anaknya, sehingga langkah hukum apa nih nanti yang kira-kira bagus buat anaknya. Begitu juga ke Marsanda. Kalau misalnya ternyata dari klarifikasi Marsanda ini ada yang janggal, nanti secara hukum kita akan lakukan upaya hukum yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya.